Halo Roa, jumpa lagi dengan Mama Zalfa Tokaili. Hari ini saya ingin review makanan yang lumayan terkenal di Singapura sini. So, stay tune. Roa, sekarang kita sudah ada di tempatnya. Ini sedang menunggu orderan. Halo Zalfa. Wah, wow, udah datang. Coba kasih lihat sini, Pak. Apa bikinku? Apa jangan lupa. Nasi ayamnya dua dengan perkedel. Ini dia punya bau apa ya? Ini tempe. Ini ada ini. Roa boleh lihat kan? Wah, this one very nice, you know. Ada nasinya, terus ada ininya tempe. It's very nice. And also you can see this one. Ini perkedel ya Roa, ini perkedel. Ini namanya nasi ambeng. Nasi ambeng ya. It's a westerner. Ini. See, very nice. Ayamnya. Ini ayamnya ya. Terus nasinya pakai kuah. Jemput makan, Roa. Lo gak bisa lihat muka kita ya? Ini abang? Zalfa. Ini makan, kita makan dulu ya. Maka saya ke mana-mana tadi biasa saya kamera biasa di sini sekarang pintu itu jadi nggak bingung. I forget to tell you. Don't cook too. Ini nasi ambeng. Ini nasi ambeng, Ron. Sedap sekali. Kalau kita di Palu bilang ini makan pakai macam pakai baki kecil gitu. Roa mau sedap nih Roa. Ini ada tempenya. Mm.
Hi guys. Sekarang saya mau beritahu asal usul nasi ambeng ini. Ya, kalau di Singapura asal usul nasi ambeng ini daripada zaman dulu datuk nenek moyang kita di sini bila ada selamatan atau kenduri dihidangkan nasi ambeng ini di dulang besar. Jadi lauknya semua diisikan di dalam dulang ini dan satu dulang tu difungsi 4 orang. Okay. Nah, jadi daripada sana bila makanannya tak habis dibungkus bawa pulang. Itulah asal usul nasi ambeng di Singapura. Tapi sekarang ni dah dimodifikasi. Jadi kita satu orang boleh makan nasi ambeng. Tak usah 4 orang lagi. Ya. Itu sebanyak sedikit. Sebanyak sedikit asal usul nasi ambeng. Ya. Sekarang saya mau makan nasi ambeng. Stay tuned. Bro, ada ketenyangan ini. Bro, ada ketenyangan. Coba mau lihat kita punya ini ya. Hi guys. Tinggal sejarah. Semua tinggal sejarah. Karena Zalfa juga mau panggil. Ayo. Zalfa closing. Ayo, Pak pegangkan. Dia suruh dia closing. Zaba must say what? To close. Bye guys, don't forget to subscribe. Bye-bye guys. Okay, don't forget to subscribe.